Dilihatkan kembali film pendek indie, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menggelar Family Sunday Movie FSM. Festival film pendek tersebut digelar sebagai bentuk apresiasi bagi para pelaku industri perfilman daerah di seluruh Indonesia. Family Sunday Movie atau FSM adalah sebuah festival film pendek yang digagas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Film, dan Animasi sebagai bentuk apresiasi bagi para pelaku industri perfilman daerah di seluruh Indonesia. Mulai Januari 2022, para filmmaker dari seluruh wilayah Indonesia dapat mendaftarkan hasil karya berupa film pendek, film dokumenter bertema keluarga, komedi, heroik, kebangsaan, olahraga, inspiratif, motivasi, edukasi, lingkungan, dan sosial dengan background pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Bagi dua film yang terpilih setiap bulannya, berhak mengikuti ajang penghargaan Festival Family Sunday Movie yang diadakan setiap tahun. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan launching Family Sunday Movie dan informasi lebih rinci mengenai persyaratan keikutsertaan Family Sunday Movie 2021 dapat dicek pada platform media sosial Kemenparekraf. Sukses untuk Family Sunday Movie. Saya berharap melalui Family Sunday Movie, mahakarya anak bangsa akan tetap tercipta dan akan menemukan jalannya. Mari bangga buatan Indonesia. Family Sunday Movie merupakan wujud dari komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memfasilitasi, memperluas jaringan para filmmaker, mendukung komunitas film lokal, dan melahirkan generasi baru yang akan menjadi motor penggerak bagi industri kreatif di Indonesia. Semangat Festival Family Sunday Movie adalah menjadi wadah bagi para pelaku film di daerah untuk menghasilkan karya-karya orisinil yang berkualitas. Nusantara TV melaporkan.